Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama Abang Iwan Junkies Malaysia . Okey, hari ini kita ada nak buat 3MD tapi kita dah cari pot, kebanyakan tak ada pot lah. Jadi hari ini kita buat jejak-jejak warisan. Jejak-jejak warisan mencari kampung-kampung lama. Ni okey. Hari ini kita pergi ke makam almarhum Datuk Lela Maharaja. Datuk Sri Rama bin Tok Lela Balang, undang luak Rembau pertama . Ni kubur undang luak Rembau yang pertama. Okey, 1540 dengan sampai 1555 . Ini kira lamalah. Ini kira makam undang luak Rembau yang pertama. Lepas kejatuhan Melaka lah. Mungkinlah kejatuhan Melaka lah. 1511. Okay, kita melawat lah. Makam beliau, okey. Apa-apa hal kita sedekahkan Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kanak berdua. Amin. Okey. Tapi keadaan makam ni macam tak terjaga . Kita boleh tengok . Memang rasanya dah terbiar lah. Ini pokok memang dah ratusan tahun. Okey. Dan kita boleh tengok lah makam beliau dengan isterinya. Makam arwah. Okey, inilah makam dia. Tapi rasanya macam tak terbelalah makam ni. Tempat tak terbela. Okey, hari ni kita sekadar jalan-jalan lah. Jalan-jalan mencari pot dan juga mencari tempat-tempat lama lah. Untuk kita buat metal detecting . Okey, Abalan. Sedekahkan Al-Fatihah lah. Pada ni arwah. Okey, lepas ni kita akan pergi lagi masuk kampung lama di daerah Rembau . Di daerah Rembau. Okey, kita akan cuba masuk dekat kawasan kampung-kampung lama di daerah Rembau. Okey, lepas ni kita akan buat lagi pergambaran lagi lah. Okey, terima kasih. Baik. Okey, sekarang kita berada di lokasi kedua . Lokasi kedua di kampung Cengkau Ulu. Cengkau Ulu, daerah Rembau . Okey, kita boleh tengok di sini ada perkuburan lama . Perkuburan lama mungkin abad ke 18 ke 19 lah. Saya pun tak berapa pasti. Tapi memang kita tengok daripada kubur ni memang kubur lama lah. Okey, ini kubur lama. Kita berada di Cengkau Ulu. Cengkau Ulu. Ada ni kubur lama di tepi hutan ni. Ni kita boleh cuba scan lah dekat sini. Kita cuba kejap lagi macam mana, ada tak barang lama ke apa benda dekat tepi hutan ni sikit lah. Kita akan cuba metal detector dekat sini. Okey, baik. Ni ada kawasan hutan yang telah diterangkan . Kita cuba buat metal detector dekat sini lah. Kita try sajalah. Kalau ada barang ke apa, kita tak pasti. Tepi kubur ni. Okey. Gigi orang . Ha? Gigi orang. Mana? Gigi orang. Aduh, ini gigi lembu lah. Ini lah. Kita ada jumpa gigi lembu . Lembu ke orang. Orang. Macam orang . Rasa orang . dekat sini kita jumpa lah gigi. Gigi lama. Aduh. Tak tahu gigi apa ni. Okey. Kita cubalah buat metal detector dekat sini apa yang ada. Pasal ni. Rasa macam tak ada barang kan Lan. Okey, kita tengok dia lah. Abang Azlan menyeken . Menyeken. Okey, tadi kita ada gali satu lubang . Dekat sini. Apa kita jumpa duit . Lan? Duit. Duit. Duit lama lah. Duit lama. Tapi duit dia dah hancur lah. Dah hancur. Duit lama . Okey, duit lama. Era asset settlement. Dah tak nampak apa, dah hancur. Okey.
Sekarang kita berada di Taman Rekreasi Gunung Datuk . Okay, kita singgah di sini sekejap. Okay, kita nak tengoklah air terjun Gunung Datuk sebab kita orang pun lama dah tak pergi dekat sini. Nak tengok keadaan tempat dia macam mana. Inilah air terjun Gunung Datuk . Okay, kalau kita boleh tengok dekat sini, oh tu tak nampak lah. Tapi sini ada Gunung Datuk . Gunung Datuk. Boleh panjat naik dekat atas. Nanti kita tengok ada peta dekat situ. ...270 meter Gunung Datuk. Okey, kita tengok ni trek untuk ke Gunung Datuk . Trek untuk ke Gunung Datuk. Okey. Dekat sini ada air terjun. Ini aktiviti lah Gunung Datuk. Okey. Selamat mendaki ke Gunung Datuk. Tempat pun cantik. Boleh tahan terjaga. Kita boleh tengok hutan tropika semua jadi. Okey, hari ni kita berehatlah. Kita belum jumpa spot Andy yang cantik. Hari ni kita tengoklah air terjun Gunung Datuk . Dulu saya pernah Andy dekat sini tapi tak ada barang sangatlah, banyak sampah aje. Tapi bolehlah kita tengok-tengok dulu apa yang ada dekat sini sebab dah lama kita tak pergi dekat sini. Tapi tempat dia memang kecil . Tak besar sangat . Gini sajalah. Tu ada trekking ke Gunung Datuk. Tu ada trekking dia. Okey. Dulu tak ada, sekarang ni dah ada lah. Trekking Gunung Datuk ke Gunung Datuk. Siapa yang minat trekking boleh pergilah ke sini dekat Ulu Cengkau, Cengkau Rembau . Okey. Kenapa tu bang? Nangis. Kenapa ke? Sedih ni? Sedih. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop .